Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Setia Hewan. Oke, gimana sahabat-sahabatku kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Di video hari ini saya ingin mengajak jalan-jalan si Chika. Saya ingin mengajak jalan-jalan ke lapangan agar dia memakan rumput. Penasaran kan? Manfaat rumput itu buat musang itu apa? Jadi ikutin terus video saya sampai habis. Sebelum saya melanjutkan video ini, yang belum subscribe mangga di subscribe di bawah ini, dan yang udah subscribe terima kasih. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ajak si Chika ke lapangan. Nah, ini dia jalan-jalan. Ini agar musangnya sehat, diajak lari-larian atau olahraga biar badannya selalu fit ya. Olahraga, ayo Chika olahraga, olahraga Chika. Setelah kita ajak main musang kesayangan kita, biarkan si musangnya beristirahat sambil memakan rumput yang dia suka. Nah, penasaran kan? Manfaat rumput untuk musang itu apa? Jadi musang suka makan rumput atau daun adalah sesuatu yang normal. Secara naluriah, musang akan makan rumput saat merasakan pencernaannya tidak enak atau merasa ada sesuatu yang salah di dalam sistem pencernaannya. Nah, jadi kalau bisa musang kalian ajak ke tempat yang ada rumputnya agar dia memakan rumput yang dia suka untuk melancarkan sistem pencernaannya. Untuk melancarkan kembali sistem pencernaannya, musang akan memakan rumput atau daun beraroma manis. Nah, dia akan memilih rumput mana yang dia bisa makan, dia akan makan. Rumput tersebut akan menjadi asupan serta tambahan bagi musang. Jadi untuk melancarkan sistem pencernaannya, musang bisa akan berhenti makan daun atau rumput saat pencernaannya sudah membaik. Jadi musang apabila pencernaannya sudah membaik, dia sudah tidak memakan rumput lagi. Jadi bisa seminggu 3 kali ajak main musang kalian ke tempat yang ada rumputnya. Nah, gimana, kalian sudah paham atau sudah mengerti? Jadi semoga bermanfaat video ini. Manfaat musang memakan rumput itu untuk apa? Nah, oke. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.